Saat ini saya masih berada di Yangon dan sebentar lagi persiapan untuk menuju ke Napito. Di Napito saya akan melakukan pertemuan. Pertama adalah dengan Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar, di mana antara lain saya akan menekankan mengenai masalah isu keamanan dan stabilitas di Rakhine State. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pertemuan dengan State Councilor Do Aung Soo Chi, di mana diantaranya Indonesia akan menyampaikan beberapa proposal dan seruan, termasuk diantaranya pentingnya untuk melakukan proteksi kepada semua warga yang tinggal di Rakhine State. Setelah itu saya akan melakukan pertemuan dengan National Security Advisor, dengan Menteri Luar Negeri, dan juga dengan Menteri pada kantor Presiden, di mana saya akan membahas secara lebih detail proposal yang disampaikan oleh Indonesia, termasuk diantaranya bagaimana Indonesia akan memberikan bantuan kemanusiaan kepada Rakhine State.